Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama guys. Oke, sobat Telkomsel, sahabat setia IT Fiktif, di mana teman-teman jaringan kalian pastinya udah kayak biji peler ya, lemot banget sumpah, lelet parah. Tenang aja nih sahabat Telkomsel. Kalian jangan panik karena sekarang ITVT sudah kembali update apa yang tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian kembali seperti rudal Bapak Kim Jong-un ya, miliknya Korea Utara teman-teman. Biar tidak panjang lebar, langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini kapten. Oke, langsung aja. Di bagian jaringan data kalian tekan lama brother. Kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya, teman-teman. Oke, yang paling bawah di situ ada baca nama titik kasih satu APN kalian tekan. Dan yo, mantap banget jadi APN Telkomsel tercepat dan paling stabil, berhasil diperbarui ya. Tolong diperhatikan baik-baik kapten. Di bagian nama disesuaikan aja seperti ini, Telkomsel update. Untuk di bagian nama disesuaikan aja seperti itu ya. Kemudian untuk di bagian AP-nya silakan di sini wajib banget disamakan, yaitu biz.imix.com. Ini sudah berhasil diupdate dari APN sebelumnya. Ada teman-teman kita yang nanya, "Bang, ini sepertinya sudah di bank kemarin-kemarinnya gitu kan?" Betul. Dan Mimin jelaskan, ketika APN itu diupdate, tidak semua item yang terdapat di dalamnya itu dirubah, tidak. Artinya ada beberapa item yang memang vital, enggak sembarangan dapat dirubah. Sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain yang nantinya akan diperbaharui kapten, seperti itu. Oke, kemudian untuk di bagian proxy-nya kosongin, port-nya kosongin, nama pengguna kosongin, kata sandinya kosongin. Nah, untuk di bagian servernya, di sini silakan wajib banget disamakan, yaitu 208.67.222.222. Perlu diinformasikan kapten, apabila ada APN yang udah expired, maka segera hubungi pihak Mimin agar nanti diupdate oleh Mimin. Tanda-tandanya itu biasanya speednya udah kerasa down alias sudah mulai lemot biasanya. Jadi kira-kira sendiri ya seperti apa di tempat kalian, karena di setiap daerah itu beda-beda waktunya. Kemudian untuk di bagian MMC-nya sahabat Telkomsel, silakan wajib disamakan, yaitu http://2/mms.imix.csky.us.26672/. Dijamin kapten, jaringan Telkomsel kalian akan ngebut, lemot, auto, siap-siap apa modar ya. Dijamin teman-teman. Lemot auto modar. Kemudian untuk di bagian proxy MMS-nya, silakan di sini wajib banget disamakan teman-teman, yaitu 154.16.146.47. Oke, kemudian untuk di bagian port MMS-nya silakan wajib disamakan teman-teman, yaitu 80 untuk di bagian port MMS-nya.
Oke, sudah. Kemudian untuk di bagian MCC-nya di sini biarkan aja, nggak boleh dioperak-aprik karena di situ sudah ada secara otomatis. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet ngerubah. Apalagi di bagian MNC-nya di sini lebih rentan, tidak boleh ada perubahan meskipun berbeda. Takut datanya nggak muncul, teman-teman. Jadi tolong biarkan aja ya. Kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, PAP atau CAP seperti ini. Oke, mantap teman-teman. Kemudian untuk di bagian jenis APN-nya di sini Mimin menggunakan 3 item, default, MMS dan shuffle. Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di layar itu. Ingat, itu bukan tanda titik tapi tanda koma. Jangan sampai salah dalam proses pengetikannya. Kemudian untuk di bagian protokol APN-nya, kunci di IPv4 seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 teman-teman seperti ini. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget jadi APN Telkomsel, tercepat dan paling stabil, berhasil diperbarui. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN tercepat ini, kan. Oke, sahabat Telkomsel, wow, gila teman-teman, bisa kalian saksikan dan perhatikan baik-baik untuk di bagian downloadnya di sini tembus di angka 53,8 Mbps. Wow, luar biasa sekali ya. Kemudian disusul di bagian uploadnya, di sini bermain di angka 30,1 Mbps dan pingnya bermain di angka 17 Ms. Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terus dukung dan support channel ini ya, agar Mimin tambah semangat untuk terus membantu kalian semua di sana. Next video, assalamualaikum.